Welcome back to my channel. Hai hai semuanya, udah pada tahu belum aplikasi ini? Jadi aplikasi ini udah banyak banget ya di iklan-iklannya. Katanya sih bisa menghasilkan uang, beneran nggak tuh? Ya kan? Oke, isinya tuh apa aja sih di sini? Jadi di sini itu ada menu-menu pilihan seperti pohon. Jadi sebelumnya pohon kita tuh kecil, terus bisa dinaikin levelnya. Jadi kalau levelnya udah gede, pohonnya juga gede gitu, teman-teman. Dan di sini juga ada undian, undian untuk berbagai macam produk yang katanya itu kalau kita udah nonton pertama kali gitu bisa menangin undian gitu. Terus di sini juga ada banyak pilihan menu sih, kayak hujan. Nah, hujan ini dibuat untuk menggoyangkan pohon agar kita tuh nggak capek-capek ngetap gitu. Kalau ngetap kan satu-satu tuh, jadi dolarnya tuh terkumpulnya tuh satu-satu gitu manual. Tapi kalau kita pakai menu hujan, dia tuh bisa goyang sendiri otomatis. Cuma gitu guys, di sini tuh banyak banget iklannya. Kayak apa-apa tuh harus nonton iklan dulu biar dapetinnya. Kayak gini guys. Nah, hadiah beruntung ini dari burung yang berterbangan tadi ya. Di sini tuh bisa dapetin hadiah 300.000 buat dikumpulkan. Nah, kalau yang manual itu tinggal klik ini, tapi itu juga kita harus nonton iklan. Jadi kita tuh kalau di aplikasi yang ini kita harus nonton iklan tuh banyak-banyak guys. Dan buat ngeredemnya aja itu nunggu 90.000 diamond kalau pingin yang berlian ini ya. Kalau yang lainnya itu harus nunggu batas maksimum dan minimumnya gitu. Kalau di Shopee batas minimumnya itu harus 3 juta sampai 6 juta. Jadi karena aku udah ngumpulin sampai 6 juta gitu tuh, tinggal pilih aja kalian mau pilih yang mau menebus 3 juta, 4 juta setengah ataupun langsung 6 juta gitu ya. Nah, caranya itu silahkan masukkan akun Anda di situ dan diisi aja untuk menebusnya. Kalau aku udah mencapai 6.500.000 ya. Nah, itu minimal 3 juta juga mengambil uang, dan juga 4 juta setengah juga bisa, 6 juta juga bisa. Caranya juga tinggal masukin aja yang perlu diisi. Terus kalau redeem juga aku masih belum bisa karena diamondnya itu masih kurang, karena batas minimumnya itu 90.000 guys, sedangkan punya aku masih 17.000. Nah, kayak gitu guys. Jadi selamat mencoba.